Halo brother, kita lagi di Gambir, ini baru ngeluarin kameranya nih, soalnya tadi pegel, ini banyak perjuangan untuk menempuh Gambir ke Pekalongan. Lihat gadis-gadis itu, lihat betapa lelahnya mukanya. Dan kita lihat lagi gadis yang di sebelah sini, betapa capek mukanya. Banyak-banyak berdoa aja deh. Apa yang sudah kita lalui hingga hari ini? Jadi dari pagi kami sudah bangun dari kurang lebih jam 5, terus salat subuh, habis itu kita jalan kurang lebih 6:30 mengitari dari Cineres sampai di Antasari, menempuh waktu kurang lebih 2 jam dengan air radiator pecah. Setelah itu kami nyampe di Gambir mungkin kurang lebih pukul 12. So, untuk Cinere Gambir 6 jam saja. Dan kami masih harus menunggu 3 jam sampai dengan nanti kereta jam 3 menuju ke Pekalongan. Ini kenapa kereta tulisannya coach? Kereta kok coach? Tuh ini nomor 3 juga coach juga tulisannya. Teh, itu kenapa tulisan di kereta itu bahasa coach. Inggrisnya itu coach, tak? Coach? Iya. Aku juga bingung ya. Ini yang salah kita matanya, apa PT Kereta Api ya? Mungkin mereka punya maksud yang lain. Mungkin kalau coach dalam anggapan kita tuh, coach kan pelatih ya? Atau... Jadi pelatih kereta gitu? Oke. Oh, gue tahu. Gini. Jadi maksudnya itu, apa? Kereta itu untuk melatih kepribadian kita. Akhirnya sampai juga kan kereta. Menuntun kita kembali ke jalannya, kembali ke asal. Iya benar. Nah kalau ini benar nih, jalur trek. Kayaknya itu kereta tuh. Apa itu keretanya apa bukan nih? Ah ini dia nih, ini yang kita tunggu-tunggu. Ini dia keretanya. Dan kayaknya ini gerbong kita yang ini. Oke, ladies, kita akan masuk kereta. Ladies. Nah, ini bener kok bangun karta? Serius? Itu kereta kita. Bener. Asik. Finally. Finally kita naik kereta ya. Dengan untuk pertama kali kita naik kereta. Serius lu, Nara? Ah, ini dia dalamnya. Ya. Rempong. Ini dia. Ini adalah kelas eksekutif. Tapi seat kita di mana ya? Seat kita di mana ya? Ini sama. Di mana, Hil? Dibalik aja. So, ini dia. Lihat deh, sementara kalian ribet begitu, gue sudah bekal. Kita lagi norak. Barangnya kereta. Kita masuk langsung diiringnya sama lagunya The Rain. Kita tuh lagi bingung. Kita tuh pesan bus ini. Akhir kita hadap-hadapan. Tapi kita kayak katrol gitu. Oh, ternyata. Ternyata, lihat. Ini kursi bisa diputar. Yeay. Puter dia. Yeay. Ini bangun. Gimana? Gimana cara? Tegakin. Ini ya? Iya. Nih. Coba dorong. Mas bisa naik angkot ya? Kesana deh. Kok gak bisa? Tep. Tadi lu maksud liat gua apa? Coba. Ini tutorial cara mencari meja. Gini loh, orang ini gak ada bedanya sama pesawat tuh. Oh, gitu. Oke, tapi di tempat gue zong nggak ada. Sesuai dengan kadar iman masing-masing. Ini gerbong. Pak, ini namanya gerbong apa, Pak? KM. Hah? KM. KM artinya? Kereta makan. Oh, ya. Ini kereta makan, gerbong ya. Makan. Oh, iya. Kasih, Pak. Oh, oke. Okay.
ini kereta makan. Pak Diono udah berapa lama Pak kerja di sini? 2 tahun. Oh, 2 tahun lah sedikit. Bapak asli mana? Asli ya Semarang. Oh, Semarang. Ini sekalian pulang kampung. Oh, rumah di sini. Oke, makasih Pak Diono. Terima kasih permisi. Ini Bapak masinisnya? Iya, Bapak. Halo. Halo. Oh, kondektur. Dengan Pak siapa namanya, Pak? Pak Fahmi udah berapa lama Pak kerja di sini? Kerja di sini tapi dari 2009 awal. Oh, 2009 awal. Lumayan lama ya, Pak ya. Dari masih muda banget ya, Pak. Oh, gimana Pak kesan-kesannya Pak kerja di kereta api Indonesia? Halo, nanti apa? Nanti saya Bob Skapules nanti dia, Pak. Nanti kita ada di gerbong 4. Iya. Ini ya. Iya, oke. Makasih Pak Fahmi. Permisi. Hey brother, what's up? Kita lagi di kereta Bangun Kerta. Kereta ini tujuan pertamanya itu ke Surabaya, ke Gedok. Kami ini tadi lupa deh ya. Terus ke Surabaya lah. Jadi dari Gambir kita jalan jam 3 dan kayak destinasi sampainya itu jam 8. Gak apa-apa, besoknya ada berisik, ada Ari lagi nyanyi, ada Lunanya lagi duduk di situ, kan? Ya. Oke. Hai, Luna. Fokus ke gue, gak usah ke Luna. Gue yang ngomong, bukan dia. Jadi, kita trip berempat. Kita mau ke Batman City, alias Palembang. Kita mau lihat industri batik, karena kan kita akan shoot beberapa ambil gambar tentang batik di sana. Kita mau explore, mengambil beberapa shoot. Yang ini nanti... Ini trip berempat kita pertama. After this kita akan trip lagi rencananya sebulan. Kemana? Lu mesti tahu dan lu mesti nonton vlog gue. Karena kita akan trip lagi sebulan bersama 3 ladies dan 1 prince. Oke? Okay? Yeah. Lu kenapa megang-megang? Kalau lu megang-megang kameranya ketawa, kameranya sik-sik goyang-goyang. Kan terus akhirnya lagi ngapain goyang-goyang. Ini, oh ya. Yeah. Ini gue naik kereta lagi, kereta masih kereta yang pergi jauh ya. Kalau KRL waktu gue ke kampus gue masih naik KRL Jakarta Bogor. Tapi gue pergi jauh naik kereta. Ini setelah gue terakhir itu SD kelas 6. Wow. Bayangin, kan ya? Sekitar 2 tahun yang lalu. Sekarang gue masih SMP kelas 2. Ya pokoknya karena nggak bisa pakai pesawat jadi ini naik kereta tapi. Enjoy. Kenapa Bang gak bisa naik pesawat? Gak punya duit ya Bang? Gak ada bandaranya di Pekalong, namanya di Batman City. Lagi kalau ada juga dia, gak tahu deh harganya berapa. Ada sih yang Semarang sih. Harganya juga kalau gak salah beda-beda tipis. Ini tuh sekitar 365 ya? 355. Kalau ke Semarang itu sekitar... ada mbak-mbaknya nih, cantik lagi bagi-bagi apa tuh. Boleh mau pulang gak Mbak? Kan fasilitas aja. Bapak lagi. Oke, kita dapat ini selimut ya, atau kayak anduk. Ada logo kereta apinya. Besarnya semana gue gak tahu. Oh, ini ada tulisannya. Anduk kali itu Bang, suruh mandi Bang. Oh enggak, 30 menit sebelum kereta tiba sampai tujuan, tugas kami akan ambil kembali fasilitas selimut. Jadi akan diambil lagi. Diambil lagi. Fasilitas aja. Itu ada warnanya biru loh. Mau pilih? Biru, dilihat nih. Ini warnanya biru nih. Ini ada juga biru, Tosca ya. Tosca. Gua custom. Masih. Andra. Coba enggak? Zen. Dia nanya. Dia nanya apa tadi? Jawabannya udah tahu kan? Kalau ini kacamata gue yang mahal. Tahu gak sih ini banyak banget MPM nyari, tapi udah gak ada. Lanjut Bang. Oke, gimana tripnya? Ntar dari jendela ini gue akan curi-curi gambar, curi-curi perjalanan. Ada apa sih di situ? Pastinya ada si monkey. Tahu lo, dia nggak bayar. Ini adalah penumpang.
Mukanya lagi mau nangis tuh. Bagus. Kan dia kena stroke, Bang. Oh my kolesterol. God. Kebanyakan makan cacing. Kebanyakan cabe. Oke, kita sudah mau jalan. Udah di kasih kode-kode. Oke. Tonton yang ngomong di sini. Apa aja perjalanan itu ngapain? Tonton vlog ini sampai habis. Kalau suka, di subscribe. Kalau nggak suka, di like aja. Oke? Okay? See you. Jadi sekarang ngeceknya pakai itu ya? Pakai. Iya, udah ada datanya, Bapak. Oh, gitu. Udah 2017, Pak. Iya, 2017. Oh, 2017. Sampai makannya dia ada plastiknya di lepas, jadi kayak gitu aja. Dalam sudah sampai di Cirebon. Kita sudah sampai. Ini Pekalongan. Tujuan dari stasiun Jakarta Pasar Senen akan datang dari Jakarta. Kalongan. Oke, welcome to Batman City. Kita di mana sekarang, Steffi? Sekarang kita baru datang di Pekalongan, tepatnya di rel stasiun kereta api, dan ternyata di depannya langsung ada Hotel Santika. Tapi nggak cuma berhenti di Pekalongan saja, karena kita masih punya tujuan lain. By car, maybe around 3 hours. Just follow us. What are you doing, ladies? Just waiting. Oh, just waiting? Okay. Yeah, waiting for who? Soal bapaknya. Kita mau berangkat ke Temanggung. Halo, Mas. Yuk. Halo, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah, Mas. Saya Bapak. Alhamdulillah. Damang. Pak, siapa namanya, Pak? Pak Bahren. Pak Bahren. Oh, dari Timur Tengah, Pak? Bahren, ya kan? Ini pintunya siapa nih? Kurang kenceng ini. Oh, saya enggak. Bukan. Saya. Bukan? Hey ladies, you ready? Yay! We hungry. We're not ready, but we hungry. Okay. Gak tau ini ke sebuah gang.